Assalamualaikum, Muallimah Azmina di sini. Hari ini kita belajar berkenaan dengan tajuk sabar. Pengertian sabar, sabar ialah sentiasa reda dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Ciri-ciri sabar. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Sentiasa reda segala kesusahan yang dihadapi. Tidak mudah kecewa. Kalau gagal tu tak mudah kecewa lah. Sabar ketika sedang marah. Kita cakap pasal sabar. Ini gambar-gambarnya, contoh-contoh mereka sentiasa bersabar dalam apa jua keadaan sekalipun yang menimpa. Dalil sifat sabar. Fadilat bersifat sabar. Disukai oleh Allah dan Rasulullah, disukai ibu bapa, menambah keimanan, jiwa sentiasa tenteram, dapat keampunan Allah, dapat menyelesaikan masalah, diperkenankan doa, dapat petunjuk, disegani. Banyak kan? Ni akibat. Akibat kalau tak bersifat sabar. Boleh baca . Nak baca jangan lupa pause. Okey, sebelum Muallimah habiskan video ni, mari kita sama-sama tonton video Omar dan Hana. Okey, bye. Assalamualaikum. Sabar bila marah. Vroom, vroom, vroom. Nuru. Maaf, Faris. Ish, habis rosak kereta Faris. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah kita sabar, syurgalah ganjarannya insya Allah. Mama, Papa. Ya Allah. Ish, dia ni. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabar. Terima kasih, Kang Papa.